Ya, assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat kuis di classroom pertama kita. Seperti ini ya. Oke, yang pertama kita buka classwork dulu. Setelah itu kita klik grade. Pilih quiz assignment. Lalu di sini kita beri nama kuis ya. Terus keterangan kuis, lalu tanggal kuis dikerjakan seperti ini. Tanggal ini harus kita setting dulu ya, tanggal atau jamnya bisa kita setting juga. Setelah itu klik assign. Klik assign. Oke, selesai. Lalu kita buka quiz yang sudah kita buat ya. Di sini kita berikan pertanyaan, edit ya, edit quiz dan masukkan soal di sini. Terus beri nama quiznya. Di sini saya contohkan quiz pertama. Lalu setelah itu soalnya kita buat di sini ya, pertanyaan dan jawabannya kita pilih yang multiple choice di sini. Itu ABCD ya, pilihan ganda. Nah, di sini saya contohkan saya membuat 2 soal saja di sini. Ini saya percepat videonya. Soal kedua. Lalu setelah selesai soalnya, kita klik soalnya lalu pilih answer key. Di sini saya contoh ya. Lalu saya berikan poin. Saya contohkan di sini answer key-nya. Lihat ini soalnya ya. Ini nggak bisa dipilih dulu sebelum kita pilih answer key di sini. Terus pilih jawaban yang benar, lalu kita beri poin di sini. Nah, selesai. Soal sudah siap digunakan. Langsung kita login sebagai siswa di sini. Nah, sudah ada pemberitahuan tentang info terbaru quiz, diklik saja. Ini dia quiz pertama siap dikerjakan, diklik. Lalu muncul di sini pertanyaan dan siswa siap mengerjakan. Sangat mudah sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.